kawan-kawan apa kabar? Halo juga Hokaita, kabar baik. Yaps, opening dulu. Hello all, selamat datang kembali di live streaming gua. Ini modal nekat ke-88. BTW selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya semua ya. Gua harap kalian sehat-sehat aja di bulan atau di awal bulan Syawal ini ya. Oke, seperti yang kalian lihat di tampilan layar ini ya, sudah ada event terbaru dan gue kaget. Sebenarnya nggak kaget-kaget amat sih, karena biasanya di awal bulan itu ada event bagus ya, event pendant ataupun event card. Tapi event pendant sih udah pasti bagus sih awal bulan ya. Kayak awal bulan kemarin Ninjasus, walaupun pendantnya udah terlalu lama dirilis, pendant udah lama yang baru dirilis bulan kemarin ya. Awal bulan kemarin, tapi tetap bagus menurut gue. Dan di awal bulan Mei ini rilis juga pendant yang bagus, yaitu Guardian Copy Drone. Bahkan GM menamakan pendant ini super tier ya, super tier loh, super satu tier. Jadi ini pendant mantep banget sih menurut gue. Menurut lo pendant baru sekarang wajib kejar gak? Wajib gak wajib, tapi gue saranin sih kejar aja, karena takutnya card-card yang akan mendatang perlu pendant ini. Dan lu nggak bakal tahu kapan pendan ini di encore atau ada versi dragnya pendan ini, nggak bakal tahu. Mendingan sekarang aja kejar mumpung eventnya ada gitu ya. Kalau nunggu ntar ya, lu nggak bakal tahu kapan bakal muncul lagi nih pendan Guardian Copy Drone. Oke, skill dari pendan ini kurang lebih sama seperti keluarga lainnya, cuman ini skill sampingannya itu cat ya, anti cat. Jadi kayak compression guardian drone gitu. Cuman compression guardian drone kan anti TTL ya. Tapi sebenarnya kalau di simak baik-baik, skillnya hampir-hampir mirip. Yaitu yang dimana dia juga mencegah anti TTL musuh ya. Cuman dia lebih spesifiknya ke compression triple atau line. Misalkan musuh mau main tourism, dia agak sulit buat mencegah anti TTL ya, karena dia nggak bakal bisa kurung penjara. Dia cuma mencegah buat lawan completion warna ya. Jadi skill itu ketika lawan mendapatkan landmark, chance bangun landmark juga di area sekitar bangunan lawan ya, atau di area completion. Terusnya 80% defense pain lawan atau cat lawan dan hancurkan bangunan ya. Ini cuman diganti doang. Jadi bisa dibilang Guardian Copy Drone ini adalah counter dari saudaranya ya, si yang di-encore-in juga di event kali ini, yaitu Bombing Copy Drone guys. Jadi bisa di counter sama Guardian Copy Drone. Tapi kopi-kopinya tetap nyala ya. Cuman yang ngechatnya itu bakal kena counter sama skill keduanya Guardian Copy Drone guys. Jadi udah ada counternya nih si Bombing. Ya dari kemarin sih udah ada counternya ya, si CGD juga counternya si Bombing Copy Drone. Cuman perbedaan skillnya aja guys. Kalian tinggal milih aja mau bawa CGD atau Guardian Copy Drone. Jadi kalian bisa menyesuaikan gameplay style kalian. Oke, butuh 5S ya buat dapetin pendant terbaru. Kalian butuh Guardian Summon Book 5 biji, dan cara dapetinnya kalian perlu copy shadow 3 dan A plus Guardian Castle 2 ya. Jadi masing-masing 10 material A plus dan 12 material A, atau 15 ya, gua tidak begitu. Oke, langsung aja kita cari dari Milex, sebetulnya jadi dapet. Ada DM 17 si cuman takutnya kalau ngejar sekarang Guardian Copy Drone kagak bisa ngejar kart bulanan. Bodoh amat kart bulanan. Apa itu kart bulanan? Aku sudah kecewa dengan kart bulanan. Minal izin wal faizin bang. Sama-sama, minal izin juga Ahmad Tastian. Dikombo sama Sweet Minion lumayan cocok. Sweet Minion ya.
sweet minuman tidak terlalu wajib-wajib banget sih buat pakai kopi-kopi ya. Menurut gua boros slot. Oke, langsung aja kita mulai gacanya ya. Bismillah. Modal 9.000. Oke, 50 pertama tidak dapat sama sekali. A, boleh. G. Plus. Ayolah, keluarin lah. Jangan banyak-banyak yuk. Sengaja gue juga ngarep bisa ngejar card bulanan di akun ini ya. Tapi kayaknya mustahil sih buat ngejar card bulanan di nggak gacha nunggu rame dulu bang. Nggak, udah gas aja, gue nggak ada waktu buat nunggu-nunggu. Gacha aja udah. Durasi cuy. Astaghfirullah, 300 DM, seriously. A nih dapat. Sialan, serius, nih Evan. A, oke, okay, nice. A lagi. A lagi. Wah, kacau. Lu DM Ras kemarin, man. Gak pernah DM Ras gue, udah lama banget. Udah lama banget gak pernah DM Ras lagi. Don 4K diamond kok bisa? Don 4K diamond anjrit. Ini panen lumayan gege loh. Takutnya kart bulanan cocok dengan pendan ini ya. Sejujurnya gua enggak begitu tahu ya pendan yang apa kart yang cocok buat pendan ini. Kopi-kopi tuh apa ya? Kayak wajib enggak wajib gitu dibawa di gameplay ya. Pakai koni deh. 4.700. Lumayan. 4.700 mah hoki menurut gue. A plus. Nice, dapat kasih guys. Gila lagi. Nice, nice, nice. Oke. Okay. 9 lagi. Aduh, materialnya mahal lagi. Material limited ya. Tadi niatnya gue pengen beli. Aduh. GM bisa aja jualannya dia sambil ama ituan, guys. Sambil ama UA ya jualnya jadi mahal. Kalau misalkan material doang 1 dolar. Ini 2 dolar, hampir 40.000. Aduh. Oke. Kastil. Ini kemarin udah habis berapa? Habis 1000 diamond, 1000 diamond. Belum dapat 1 S pun. Nah, dapat 1 S. 1000 diamond 1 S. Aduh, hitung-hitungannya gimana ini? Gua bimbang mau kejar apa enggak, takutnya besok Jumat card bulanan. Ah, bodo amat. Gua pengen hunter. Apa itu card bulanan? Aku sudah tidak peduli dengan kart bulanan. Tapi tenang sih gue. Dua akun gue diamondnya gemuk-gemuk. Akun Bang Uki ada 25.000. Terus ya Anda Sampah 28.000, hampir 30. Aku bimbang mau bombing apa kopi-kopi baru. Mendingan kopi-kopi baru sih. Soalnya kopi-kopi baru tuh counter dari bombing. Kayaknya dapat 1 S guys. Aduh, teori kocok. Udah ada yang dapat. Nice banget dah. Pendannya ini gimana bang? Pendan landmark dapat landmark gratis. Kopi-kopi landmark. Es dapat apa lagi guys? Nice. 1500. Kepencet, tolol, gimana? Kebiasaan, gimana? Kepencet.
Turun 5.600. Oh, dapat lagi. Oh. Seumur gua main LG 5 tahun enggak pernah kepencet gacha 100 dia. Ya biasalah, gua udah sering banget kepencet gitu. Kagak fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bisa yuk. Sisain 3.000 lah GM. Nice, dapat apa lagi, guys? Oke, 2S, guys. 2S. A-nya yang itu nih anjrit. A-nya yang seret nih kayaknya nih. A plus lagi dapat. Aduh, di spam A plus enggak apa-apa sih. Butuh 10 juga kan, butuh banyak. Dapat A plus lagi kan? Kayak kagak. Premium gacha sama aja enggak sih? GM ciptakan untuk apa? 100 diamond 1 pen. Beda-beda. Premium gacha tuh enggak dapat material setahu gue kayaknya deh. Gak dapat material dia. Gak tahu udah diciptain buat apa. Gak, kenapa gak dihapus aja ya? Kalau gak ada yang 10 gitu kayak premium apa premium pendant gacha yang 10 jadi 100 diamond sekalian biar drawnya gak terlalu lama. Daripada platinum item gacha itu buat apa? Gak ngerti. Gue dari dulu juga gak pake deh kalau gak salah. Hapus lagi ya? Aduh, sampah. A dong. A. Butuh A game. Butuh A. Ayo dapat A. A. B. Ih susah, serius. A nya itu susah banget dah. Wah susah A nya ini. Wah parah. Butuh banyak lagi. Eh, salah klik lagi. Oh, aku juga kesusahan pendant. Nice, dapat pendant A dari nilai mantap. Oh iya, kan gue punya tabungan pendant. Gimana? Kita buka di mailbox dulu, guys. Sebenarnya apa sana udah down 3.000 diamond tapi kejar amat lo sampai 4.700. Rata-rata gitu sih kalau misalkan tim plang ya, kalian ngegacanya tuh dapetnya A plus terus. Terusnya A-nya kagak muncul-muncul. Yang enak tuh gacha ketika kalian barengan dapat materialnya ya, A sama A plus. Jadi itu udah pasti bisa down dikit, bahkan bisa down 2.700an diamond atau di bawah 3.000. Gue pernah soalnya dapat material selalu barengan, duanya cuma 2.000. Enak banget. Kulkas. Iya, kulkas. Dapatkah dari kulkas? Tidak dapat. Astagfirullah, bojos banget. Boncos. Masih butuh banyak A-nya anjrit. Oke lah, kita 2.000 atau 1.000 lagi. Coba di Indo ya. Nyari A. Au. A plus lah. Cari materialnya habis 1.000 dari A. Nice. A lagi. Kalau event card tapi yang desain A nya padahal gampang ya, dimana gak bisa kombin itu susah sih. Event card kah yang gak bisa kombin? Ya itu ciri-ciri event card yang susah sih. Gak ada sistem event kombin ya buat nyari material yang kita butuhkan. Aduh, game liburan kah kok eventnya pakai bahasa Inggris? Gak tahu dah. Penjelasan skillnya pakai bahasa Inggris. Gue juga tadi bingung. Rate-nya susahnya A plus. Gua kesusahan A man, kampret. Wos, nice dapat. Aduh. Si sepak gaming komen langsung dapat 2 gua. Nice. Sepak gaming kehadirannya membawa hoki nih. Oke, okay, berimbang nih, berimbang.
berimbang, berimbang, gue dapat berimbang. 5 A plus, 7 material A, nice. Ini bisa down murah nih, amin. Kart A mana bisa dikombin? Pernah nggak down event gara-gara disesuaikan material A yang paling gampang? Oh, itu mah tinggal main-main aja kan. Misalkan kalau misalkan apa namanya dapat material susah yang A di spam gitu. Ada beberapa kasus, jarang sih. Ya kayak gitu, digampangin material A yang paling susah, tapi disesuaikan yang material A paling gampang. Terbalik jadi. Oh, dapat apa lagi? Nice. 4 lagi. Ye, yeah, malah lu yang dapat A-nya 2 biji. 2 material A. Udah detik-detik terakhir pas event-nya mau berakhir. Apakah kurang A-nya 5 biji? Aduh. Let's go. 4.500 guys. Oke, okay, nice, dapat A lagi. Oke, okay, udah dapat 3 S ya, berarti kurang 2 lagi material S-nya. Butuh banyak sih. Elon bakal Elon ini bakal susah menang nih. Iya. Iya benar, ini akhir dari Eloni kayaknya. Iya, iya benar-benar. Ini kontra Eloni sih pendan ini benar. Gue nggak kepikiran kan. Babi emas. Iya benar-benar. Eloni kan ngecat terusnya bikin landmark juga, mampus sih. Saatnya Eloni turun tahta. Ya bisa diredam lah ke OP-annya Eloni ya. Seenggaknya dengan munculnya oke okay, plus guys dapat OA. Dengan munculnya pendan baru ini ya. Eloni keterketin enggak? Pastilah, so pasti. Siap-siap buat user Eloni. Kalian harus mengandangkan karakter kesayangan kalian. Pendan terbarunya sudah pendan counternya sudah hadir ya kan. Kok White Asia sekarang sama banget ya Raptor sih. Kemudian dapat 2 S mantap kan. Buset deh. Gila loh, gue bersyukur anjrit. Ini baru 4000 diamond udah dapat 3 S. Update disk baru bang, dapat material. Oh, ada disk baru ya? Oh, Paraoh disk. Ini kayaknya udah pernah dulu dah. Ini udah cuk. GM kok lu recycle lagi sih? Kagak ada ide buat bikin dadu kayaknya ya. Ih, Paraodis udah ya gua dari dulu itu. Gua punya dah kayaknya dah. Entar dah gua kasih unjuk. Oke, dapat apa sih? Enggak lagi. Enggak kreatif dia. Oh, dapat A nih. Nah, kan benar. Kalau udah nge-lag-nge-lag gitu, HP gua merespon guys kalau udah dapat material event-nya tuh nge-lag-nge-lag gitu. Selama bisa win 5. Tim win 5. Dadu pun di recycle. Iya parah bet ya. Waduh udah. Udahlah kita rilis dadu yang udah lama aja lah. GM dapat apa dalam rapatnya. Ini kita perlu dadu baru lagi nih. Karena udah lama dadu yang robot itu ya. Bagaimana kita recycle dadu yang lama. Oh ide yang bagus. Kita gak usah capek-capek mikir gitu. Habis mau dadu apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih tema-tema dadu yang belum dirilis mungkin. Gua enggak punya sih. Yang elang gitu yang wet, yang gitu loh. Yang sound efeknya gua lupa deh. Pokoknya dia agak pucat. Dia kan ini agak apa namanya? Agak gelap ya dadu Paraohnya. Kalau yang lama tuh agak terang. Setahu gua. Pokoknya ada lah, guys. Sound effect dadunya itu kayak elang gitu guys. Bagus banget itu dadunya walaupun udah pernah dirilis gue suka. Gue kurang suka sih, gue sukanya tuh yang sakura tuh. Efeknya bikin mantep, memanjakan mata. Sayang sih gue gak punya, itu pendant limited dah kalau gak salah lah sakura. Ya semua pendant jadul limited sih sekarang ya. Tapi di saat zamannya sakura itu pendantnya limited. Sama pendant itu tuh
yang itu tuh gue suka, apa yang keluar pedang itu keren sih, muncrat-muncratin pedang. Hati-hati Alice waifu hadir, bodo amat sudah tidak peduli. Dadu pesatir harusnya. Dadu pesatir. Ya sekarang musim gugur, sakura harusnya rilis. Pendan lebaran, dadu lebaran sih biasanya gratis ya. Dadu lebaran kagak ada anjir, dadu Ramadan ada, tapi tahun ini kagak ada dadu Ramadan ya. Entah kenapa. Tahun kemarin padahal ada dadu Ramadan. This Hello Kitty yang kusuka. Hello Kitty. Gua enggak punya sih, banyak banget dadu limited kayak yang apa bebek hitam itu kan limited kalau enggak salah. Alice hadir, dompet ketar-ketir. Oke, dapat apes lagi, guys. Enggak lagi. Ah. Oke, nice. Tapi aplesnya kok enggak muncul-muncul lah. aplesnya kemana, game? Kita ambil dulu, Dex. Kita ambil dulu teori ambil sampai dia menjadi hoki ya kan. Pengen siap-siap untuk kartu bulan tapi pengen bagus DM pas-pasan. Gue pun sama anjir. Gue pun sama DM gue tinggal segini gara-gara ngejar kart boncos master itu ya. Oke, berarti gue butuh 4 material A lagi sama 4 material A plus. Modal berapa, man? Itu ada di pin chat. Lu bisa lihat Gini. Dadu bulan kayak yang statiknya enggak pernah, kayu yang statiknya enggak pernah. Hey, apa sih, woi? Aduh. Kita di-lock dulu, guys. Info skill pendannya copy-copy sama anti chat dan anti hancurkan bangunan. Ipin Asoka. Conqueror sama Sakura si disturbek yang dibuat Elgar tapi presentasinya rendah. Ih, Conqueror ya? Conqueror tuh yang apa namanya yang munculin pedang itu enggak sih? Sakura juga keren sih visualnya. Kayak di samping-samping apa layar kalian keluar laser-laser Sakura gitu. Wajib kapan ini pendan? Wajib, enggak wajib sih. Tapi takutnya kart ke depannya bakalan perlu pendan ini. Lu tahu sendiri kan kalau misalkan encore pendan itu lebih lama ketimbang encore card, guys. Encore card ya lah bisa 3 minggu atau sebulan juga ada ke encore card yang ada di bulan kemarin gitu, guys. Menurut gue lebih lama ketimbang encore card. Dengan kalian kejar aja sih. Daripada nungguin ya kan, enggak pasti juga sebulan ke depan bakal di encore apa enggak. Ya contohnya kayak Palu Gaib itu 7 bulan loh, hampir setengah tahun enggak pernah di encore. Malah dijual sama GM di milking ya. Di milking sama GM, diduitin di penjualan package ya, atau penjualan pendan-pendan yang kayak gini nih biasanya. Yang mana ya? Nah, yang kayak gini-gini nih, biasanya kayak gini nih. Dijualin sama GM. Jadi, mendingan gacha sekarang sih kalau kalian punya diamond. Ingat guys, pendan lebih penting. Yes, A+ dapat. Dapat 2. Wush. Nice, abis relock jadi hoki nih. Pendan Hunter guys, bergabunglah pada tim Pendan Hunter. Healing Dish juga bagus, man. Healing Dish gue gak tahu tuh yang Healing Dish. Mana ada anti efek negatif lagi, man, Mayan. Emang dia apa? Ini apa sih? Aplas. Skill pendannya apa? Copy-copy sama anti-chat. Kopi-kopi lain mak. A+, nice, dapat lagi guys. Wow. Wow. Kita ambil. Sudah dapat bombing copy drone. Satu lagi material S. Langsung bungkus penan terbaru dengan modal 5.500 mungkin kalau bisa don. Dapatkah? Tidak. Dapat. Es boleh langsung. Man, pendan ini bisa counter semua kart TTL yang suka bawa pendan full chat. Yeps, pendan penghancur kart TTL. Pendan penghancur kart TTL. Kagak dapet.
Aduh, udah ada yang dapet, guys. Ya, worth it lah. Walaupun lebih dari 5000 diamond, menurut gua pendannya juga bagus. Kalau pendan gak bagus, gua tidak ikhlas ngabisin diamond gua buat pendan tidak bagus ya. Ini pendan bagus sih. Habis berapapun ikhlas gua. Oke, dapet A. Yeps. Dua lagi A-nya. A lagi. Yes, di tempat yang sama. Kangen Elgar dulu pakai backsound JKT48 lawan sama Sadis masih bisa dibeli sepuasnya. Apes. Oke, A-nya udah. A-nya malah jadi gampil anjir di akhir-akhir. Aplesnya seret. Butuh 2 aplesnya. Bismillah, teori kocok. Aples GM. Enggak, jangan S GM. Aples, aples. Kastil, kastil. Penuh lagi. Kastil jrot. B semua, bagus. Kastil. Bukan, bukan black card. Kastil. Oke, dapat guys. Satu. Satu lagi. Bismillah. Ayo, genep yuk, genep. Mamam. Genep. Kastel, kastel. Aduh, satu lagi game. 6500 yuk bisa. 6500. Dapat enggak? Kayaknya sih enggak dapat. Soalnya enggak nge-lag. Ya Allah. Kastil last. Malah dapat yang A. Aduh. Satu lagi, guys. Ini semua, iya, ini semua keluarga kopi-kopi landmark ada sih di event ini ya. Semuanya di encore. Oke, kita dari milik dulu, siapa tadi dapat ya kan. Alice 75% jalan ke depan 8 blok lo bangun landmark dan reset landmark ke landmark sendiri. Jadi robot jadikan robot. Maksudnya mau ngibur diri dia. Sekarang udah pensi gara-gara setiap event harus main gacha-gachaan. Ya emang ini game gacha anjir. Gatras itu game gacha. A plus dapat guys. Alah malah yang A. A plus. Please, A plus lah, A plus lah. Ayo keluarin, A plus. A plus lah, ya Allah. Masa iya sih, satu doang loh. Masa 1000 diamond satu doang. Jangan, ih susah banget. Dapetnya A. A mulu anjrit. Ayo, ayo, bisa yuk. A plus. Dapetkah? Mahkota sialan. A plus. Sisain 1k man, gimana sisain 1k anjrit. Gajah kampret. A plus. Daun semangka. Daun semangka, daun pepaya maksud gue. Ih serius, serius susah banget. Itu orang udah pada don't even. Iri gua, satu lagi. Alice hampir land. Alice hampir landmarknya sendiri jadikan ship mereka sekarang. Oh. Mantap sih, cuman donin dulu dong ini event. Lawan pakai Elone Artemis sudah kena copy copy enggak bisa ngechat pula auto nangis. Yaps, enak nih. Ini kartu bangkrut berjaya nih. Hadirnya pendan ini kartu bangkrut jadi naik lagi nih. A plus. Satu lagi. Astaghfirullahalazim. Ih susahnya, susahnya. Gue gedek nih dalam situasi seperti ini nih. Satu lagi loh, satu biji lagi. Susahnya, minta ampun. Ayolah, 7000 udah nih. A plus, kastil. Dapet, yes. Astaghfirullahaladzim. Satu lagi, anjrit. Dari tadi loh maksud gua. Astagfirullah.
6.500 guys. 6.500 diamond. Aduh. Cie don, ya udah pasti don lah, nggak mungkin gak don. Gak don, gue jitak GM. Astagfirullahaladzim, man, lagi suasana masih lebaran, man, nggak boleh. Nggak boleh jitak-jitak GM ya. Ntar aja kalau udah seminggu ya kan. Alhamdulillah, awas jangan salah ambil gimana. Nih ada yang mau material A tersisa, gue punya nih, masih banyak tuh. Tuh ada 4 tuh. Mayan. Buat dipermen ya. Oke, langsung aja kita ambil Guardian Copy Drone. Next down man, cie down. 12k satu penan, hoki gak man? Yap, hoki banget lu. Lu paling hoki, serius. Murah, 12.000 man. Wujuu, dapet guys, penan baru. Alhamdulillah. Gua gak tahu dipakein di mana ya, enak ya. Bingung gua. Bingung sih guys. Bingung dipakein di mana ya. Enak ya. Udah ada bombing, kejar tidak man? Gua punya juga bombing, anjir, kejar aja. Kalau lu pengen hunter ya. Gak harus jadi pendant hunter sih buat ngejar pendant bagus ya. Ya kejar aja sih, pendantnya bagus juga. Worth it, serius sekali, gak nyesel. Cuman wajib gak wajib, memang. Udah ada bom. Facecam buat yang biasa juga, bukan membership dong. Cuman jahat, moga gak down kalau gak bikin. Ini down sih, anjrit. Doa lu tidak dijabah, anjrit. Anjrit terus. Ini pakai farm ya, farm UA. Dia tuh dapat dari apa namanya kemarin tuh apa sih namanya? Kompensasi frame rate gitu ya. Sampah sekali, dapat 4 biji. Eh 3 ring. Eh 2. Udahlah, kita simpan aja buat koleksi. Kita pakai yang spesial. Tarik lawan tidak berguna, advance. Apa ini? Tambah sampah. Pakai evasi helm songkrang. Udahlah, bodo amat. Evasi ya. Kopi-kopi tuh cocoknya sama kartu apa sih? Bangkrut kan harusnya, cuman gon aja kali ya, gon. Kita pakai gon aja coba. Kalau Evo Sirgani kan udah ada kopi-kopinya kan. Kita pakai gon aja lah, guys. Halo Bang, bombing drone kopi bagus atau tidak bagus? Pendant kesukaan gue itu. Facecam buat yang biasa. Yaps, jangan nyepam ya Scarlet Phantom. Please jangan nyepam. Facecam itu buat membership aja. Udah jelas ya. Oke, langsung aja kita Guardian Copy Drone pasang di sini. Karena udah ada drawingnya, kita nggak perlu pakai drawing lagi ya, harusnya. Gue lupa dah. Set Evo Gun tuh gimana? Gini aja kali ya. Terus siapa lagi? Sama Astron kan dia harusnya. Aduh, gue nggak punya Sobek Angel kalau nggak. Aduh. BH sih harusnya ya, BH Thanos. Bingung lah gue. Gue minim banget itu kan Sobek Angel ya, anjrit. Minim banget, kagak ada loh. Bahkan hampir gak ada. Rata-rata UA gue tuh ini di sini ngapain Sobek Angel, ya Allah. Kalau bisa dipindahin, gue pindahin nih.
Parah ya, Scarlett Phantom sekarang bisa ngomong. Scarlett Phantom apaan? Oh, itu kan ya. Item di ML ya? Man skinnya naik persenan gak? Kagak naik persenan. Ya lagi sini aja dulu lah. Perkara sobek angel bodo amat. Gak ada, abisan game juga jarang bagi-bagiin uang sobek angel ya. Enggak guys, ini skin limited doang. Tapi bagus, bawa tongkat Eloni gitu kayak ngeledek gak sih ini. Ini pendant skinnya bawa tongkat Eloni gitu. Aduh dunia lagi ya. Kenapa dulu? Oh ya, di Eloni aja lah guys. Kita di Eloni aja bener. Karena Eloni anti chat ya. Eloni juga cocok sih buat pendant ini. Kenapa enggak? Cocok-cocok aja. Iya, yeah, gue item dari ML. Jangan lupa like-nya guys. Tentukan urutan lempar dadu. Kedua. Saya dapat kedua, kita lihat. Nah, ini cocok nih. Ini mantap nih. Ini mantap tap. Dia kan gila chat juga nih. Kita lihat. Oke. Okay. Ini persentasenya 50-50 ya. Jadi kalau boncos dimaklumkan saja. Ih, ngapain ke situ deh? Ya Allah. Oke. Okay. Kita lihat. Lebaran ego. Halo, oh Hajit, welcome. Kita ke 8 aja. 8. Ini kopi-kopinya belum aktif ya. Ya Allah, punch monster. Kebiasaan, kebiasaan. Nah, aktif tuh guys, kopi-kopinya guys. Tapi taman bunganya nggak muncul ya. Eh, muncul dia muncul. Berarti dia geser ke landmark gua nih, abis ini. Muncul nggak sih taman bunganya? Entahlah. Kita chat. Aman, 9, bebas. Gila, baru double dari tadi. Bagus sekali. Kita kesini aja. Oke, aktif. Aduh, kita ke sini. Sini. Double lagi. Astagfirullahaladzim. Iya ya, ada dadu baru, gua lupa guys. Kita ke sini. Kan magic circle aja semua ya. What the heck? Gue baru pertama kali deh perasaan dan sebujuk-bujuk ya. Main Eloni masang 4 magic circle di blok sudut. Baru kali ini deh kayaknya. Pertama kali nih. Nah, aktif guys, 2 kali ya udah aktif ya. 3 kali atau 2 kali gitu. Tiga kali. Lumayan gacor sih. Dalam 4 turn 3 kali aktif. Persentase juga enggak terlalu kecil-kecil banget sih, 50% ya, 50-50. Jadi oke lah.
Draw. Gila lo, gila. Itu hujan meteor anjir. Nice. Kita enggak usah. Mantep banget, mantep Tris. Wangi ya kopi-kopinya, yoi. Kalau udah bawa ini pendant perlu bawa anti tetel lagi enggak, Bang? Enggak usah sih. Kegunaannya sama. Mampus anjir. Mampus. Gak bisa gerak serius dia. Gua pasang magic seal ke semua. Dia tuh kelemahannya kalau bawa kopi-kopi di TTL ya tourism ya, karena dia enggak bisa kurung penjara ketika lawan mendapatkan peringatan TTL. Dia enggak kurung penjara, itu kelemahannya sih menurut gua. Dari bawa kopi-kopi. Selebihnya kalau lawan kayak main lane atau triple bakal susah. Kegunaannya hampir sama, cuman agak beda dari segi apa namanya skillnya ya. Bisa juga mencegah anti TTL, cuman dalam syarat lawan main triple atau compression. Kalau main turis, pas salam serius. Kecuali kalian ngambil satu pulau aja deh, bisa. Soalnya kan di apa namanya di skill pendant terbaru ini anti apa namanya anti hapus bangunan ya, atau anti pain. Jadi kalian ngambil satu pulau kalian ngambil satu pulau aja udah bisa mengamankan game apa mengamankan compression ya, biar lawan nggak bisa compression. Itu sih syaratnya, kalian harus ngambil pulau ya minimal 2 lah ya, minimal 2 jangan 1, biar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misal kayak boncos kan, apa namanya anti hapus bangunannya atau kena tuker dan lain sebagainya lah ya. Oh ini dapat. Mantap. Kita buka dulu guys. Bisa ditukar pulaunya. Makanya gue saranin. Oke, gue saranin minimal kalian punya 2 lah. Buat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 3 juga apa? Enggak masalah sih. Ini listnya banyak yang dapetnya pendant itu-itu doang. Love Libertarot ke? Belum punya gue. Love Libertarot. Sampah. Sama Compression Guardian Drone bagus mana? Compression Guardian Drone. Kegunaannya hampir sama, cuman bedanya itu doang yang gue bilang tadi. Dia kelemahannya di anti TTL yang tourism sama boncos sih, udah itu aja. Pendant atau card di game ini kalau boncos ya wassalam. Kegunaannya hampir sama. Ketika lawan apa namanya? Main triple atau lane bakal susah ketemu pendant ini. Tapi kalau misalkan lawan main tourism, mungkin kesempatan menangnya lebih gede ketika lu bawa pendant ini. Jadi ya. Tentukan urutan lempar dadu. Silakan nilai sendiri sih. Kalau menurut gua sih gitu. Ya karena kegunaannya emang kayak gitu kan. Menutup ruang gerak compression lawan. Aduh lupa mulu gua. Mau beli dadu lupa mulu, kampret. Gak ada shield karena scarecrow, hati-hati. Dia bawa Guardian Copy Drone juga. Ini main bangkrut nih ujung-ujungnya nih. Dia juga bawa pendant bangkrut sih. Kita double 2 lagi. Sini. Compression.
Ah, elah. Gak ada 12 KDM kurang 3 apes cepat ngumpulin DM. Capek ngumpulin DM. 12K kurang 3 apes. Gokil anjrit. Banyak yang habis banyak ya? Ternyata ya. Gokil sih 12K. Belum down ini loh. Ada sobek angel gawat seperti ini. Anti eksil eksil cuy, nggak ada eksil eksil. No, katakan tidak pada exile. Ini dulu ya sekarang pantong. Giliran kamu. Oke, langsung aja kita 12. Kartu kesempatan. Ke sini. Ini turun 28 ya. Lagi anjir. Yo, gua benci pendan itu. Gacor parah. Nice, aktif. Kopi-kopi dia aktif. Ini ya. Anti exile, mampus exile lu habis kan. Kita kesini aja. Jrot. Please, mampus lu tusuk sate. Kesel banget gua. Waktu pendan. Bab A-nya susah banget, apa sudah kelebihan 3. Halo man, halo Amirul Haq, welcome. Halo man, halo Reza Prajakusuma, welcome. Gua habis 7300. Beda dikit doang sama gua anjir. 10.500 susuan A. Gila loh. Gue merasa down banyak loh. Orang pada 10.000 aja belum down itu ya. Sadis sih. Bisa banyak bersyukur man. Mampus. Kartu kesempatan. Pilih kota untuk diserang. Lihat kamu. Kalau habis 4K ribu hoki enggak? Hoki lah. Salah ya, nggak usah di kita ke 2 aja. 2 dong bodoh. Nggak usah, udahlah bagusin aja lah. Bagus. Ini
gak aktif lagi. Aku 6K aja udah ngerasa kesusahan, kok orang ada yang lebih parah ternyata. Banyak, banyak pasti yang lebih parah. Pasti itu banyak. Gua lagi mengejengkel satu pendant sampai 9K. Di bawah 5000 hoki sih. Iya, itu standar gua. Itu standar yang gua tetapkan. Kalau menurut gua sih segitu. Hokinya ya, kalau ngejar pendant di bawah 5000 udah pas, udah gua bilang hoki sih. 5000. Awalnya pengen hoki man, tapi kalau card kayak gue kadang dua-duanya hoki, kadang dua-duanya sampah. Lumayan enak sih pakai set pendant ini ya, anti exile, terusnya juga anti TTL. Cuman kalau naturis mampus sih, bahaya. Oke, kita lihat aja. Ini gue live stream udah berapa menit sih? 52 menit ya. Terima kasih loh yang masih stay. Tau gini enggak usah ngejar anjir. Gua tentukan urutan lempar dadu. Gua baru sadar ketika ngelihat komentar-komentar kalian ya, bahwa ada yang habis 12.000, 10.000. Baru sadar kalau event ini ternyata susah. Gua gacha tadi santai banget. Walaupun agak sedikit emosi juga. Ternyata baru habis 6.500 setelah gua hitung itu. Ih, lupa lagi, ya Allah. Gua kebiasaan nih kayak gini nih. Lupa ganti apa beli dadu terus. Astagfirullahaladzim. Oke. Ih, donasi itu donasi. Gue bingung pakai di card apa, kejar mahal belum amne upgrade man, lebaran kemana aja itu main left, gak ada tamu. Sepi guys, di lebaran pertama juga sepi aja di sini. Gak terlalu rame-rame banget. Sama GCD bagusan mana? Kegunaan sama. Cuman pengaplikasian aja di gameplay agak sedikit beda. Gue udah jelasin tadi, coba di apa, diulang live streamingnya. Ribet nih. Pilih kota untuk diserang. Gak pakai grid falsus, pendant wajib gak bang? Wajib gak wajib? Buat Amirul Haq tadi dia bingung ya pakai pendant apa pakai di kartu mana. Sama gue juga pun bingung. Kopi-kopi itu enaknya cocoknya apa nih di kartu bangkrut ya kopi itu. Nah sedangkan CGD dia universal buat gue, dia bisa di bangkrut, bisa di kartu turis juga. Nah, itu gue bilang pendannya wajib nggak wajib, tapi takutnya ya. Takutnya kedepannya kart ada yang cocok pakai pendan ini guys, jadi nggak ada salahnya buat ngejar. Buat mat yang nggak ada turisnya ini pendan GG berarti, GG banget berarti. Iya yep, bener. Kayak Magellan sama si apa map terbaru itu ya, yang gunting batu kertas itu. Oke, aktif kopi-kopinya. Tidak terlalu apa namanya, kelihatan banget ya pendant ini. Jadi kalau ada momen doang pendant ini kayak baru kelihatan gitu. Gunanya juga nggak kayak apa namanya, nggak terlalu apa ya, sering kelihatan lah istilahnya. Ini juga pengen kopi-kopi kan. Yeay.
Gue tadi pas Don baru kepikiran kenapa nggak nunggu versi Dark-nya, tapi bertolak belakang dengan keberanian gue yang penting punya dulu. Ya gue udah jelasin tadi, lu nunggu versi Dark-nya pun nggak tahu kapan, serius. Bisa aja nih Paden kayak Palu Gaib jilid 2 ya kan, nggak pernah di-encore lagi setelah eventnya rilis. Lu nggak bakal pernah tahu, serius, sama pola pikir GM. Sepertinya dia nyesel kan ngerilis pendan Guardian Copy Drone ini. Aduh, kenapa gua ngerilis pendan si se-GG ini ya kan? Ah, gua enggak encore ah ke depannya. Kayak gitu aja bisa kan pemikiran gue. Jelek aja. Hello Helang Wis, welcome. Nah, itu takutnya enggak di-encore kayak Palu. Makanya kejar aja sekarang. Pendan Hunter tidak pernah ragu untuk ngejar event pendan. Bullshit gimana? Oh ya, Dadu, makasih, Jini sudah diingatkan. Dadu, gue tadi lupa mulu ya kan, 4 juta, lumayan menguras gold gue ya. Ya sama, gue mikirnya nunggu draknya tapi takut gak di-encore. Yaps, lu punya kekhawatiran yang sama kayak gue. Karena, serius ya, serius, gue udah ngomong 2 kali nih di live streaming kali ini. Pendan itu kemungkinan di encore lebih lama ketimbang card ya. Card itu sebulan yang lalu dirilis, bulan besoknya kemungkinan besarnya bakal dirilis lagi gitu. Ngerti gak? Kalau pendan tuh kan banyak ya, banyak listnya yang perlu di encore. Terusnya GM juga hemat-hemat buat encore pendan bagus. Ngerti gak sih? Kayak 2 bulan atau 3 bulan baru di encore lagi. Takutnya gitu. Gila loh, waktu 3 bulan 2 bulan tuh gak sebentar ya. Jadi sangat-sangat sayang untuk dilewatkan pendan-pendan GG kayak gitu. Ini pendan super meta, presentase kejar di 80% karena bisa mengatasi meta sekarang. Benar-benar. Anti chatnya berapa? 80% ya Longwis, seperti biasa. 80%. Gak pernah lebih gede dari itu sih. Iya gak sih? 80% anti chatnya. Sekarang Dadu ada versi recolor ya. Ini gue udah bahas di awal streaming Kevin. Tadi gue bilang sama beberapa viewers. Tadi siapa tuh gue lupa. Pokoknya tentukan urutan lempar Dadu. Apa namanya, Dadu sekarang di recycle. Bukan card atau pendant doang yang di recycle. Dadu pun di recycle ya. Mantap sekali GM idenya. Cemerlang. Dadunya visualnya ampas. Ini tuh Dadu zaman dulu, serius. Beda warna doang. Paraoh tuh udah dari zaman dulu sih, 2015, 2016 kalau enggak salah. Dadu. Sedih recycle lagi, mantap lagi. Support terus lah. Support terus. Kami support terus ya. Mantap kan? Langsung level 8 loh Dadunya. Keren emang. Mandi selama muncul kembali, iya. Gak di nerf dari Kager kok gak di nerf dari Kager kopi 50 anti chat 80 HP. Iya, gak di nerf tumben. Biasanya pas reels di apa di server ini di nerf gitu. Tapi gak di nerf peran ini. Bagus. 55% growth. Dadu zaman Firaun balik lagi. Ya benar juga sih, temanya kan itu kan Mesir ya. Malu mending bawa shield itu ke Scarecrow langsung the end sumpah. Tapi dari tadi gua enggak ketemu lawannya bawa Scarecrow sih. Alhamdulillahnya ya. Ini yang bawa Scarecrow dianjrit. Bahaya, bahaya. Nah, gitu guys tuh kegunaannya dari pengen kopi-kopi ya. Mencegah lawan untuk triple atau line. Itu guys, gunanya tuh. Cuman bahayanya dia nggak kurung penjara. Dan kalau boncos, wasalam. Bener-bener wasalam kalau boncos kopi-kopinya. Iya bener, dari segi sound efeknya ya dari Dadu ini. Itu bener-bener paraoh, Dadu paraoh zaman dulu. Cuman visualnya ini agak lebih gelap. Seperti yang gue bilang tadi.
jelasin aja deh. Gunakan kartu bertahan. Au! Mengagumkan. Enggak aktif. Bodoh. Aduh. Nice, ditonjok di pulau. Tonjok di pulau. Oke, growth. Man, RM-mu useless. Berarti dia dari tadi. Gunakan kartu bertahan. Gunakan kartu bertahan. Tonjok. Pulau lagi. Kayaknya nanti bakal ada card yang skillnya ada anti-tetel, jadi cocok sama kopi-kopi sekarang. Mungkin elem defense sudah habis. Kalau map dunia mending CGD, soalnya map dunia banyak Dark SID. Dari tadi belum ketemu sih Dark SID. Gak cocok di Elony tuh. Cocok-cocok aja sih, kan Elony juga bisa bangkrut. Man, 2K kejar gak? Gila kali. Ida, tadi baru double. Gue kebanyakan pakai itu kayaknya. Oke, bangkrut guys. Kebanyakan pakai ganjil genap ya. Dari tadi baru double. Kita ganti kartu aja kali ya. Bosan juga pakai Elony. Kartu apa lagi yang cocok kira-kira pakai Panda nih? Man, kalau bawa Elony di warp pakai maju mundur. Maju mundur. Oke, pakai maju mundur. Mungkin pakai switch portal kali ya. Switch portal. Man, kok akun tuyulku lebih hoki ya? Ya kadang-kadang gitu sih emang. Presentasi kopi-kopinya Guardian lumayan juga, udah persis kayak presentasi Dark Copy Bombing kemarin. 50% growth, 5%. Jadi agak ragu kalau besok bakal ada versi Dark. Ya mungkin aja 60% jadinya kan. Nah guys, ketemu lawan yang mantep nih. Lawan yang cocok untuk dites pendant terbaru ini ya kan. Si Anuan ya, apa namanya, Evo Bolang. Ini sangat-sangat cocok guys. Ini sangat-sangat cocok sih, cuman kan harusnya dibangun dulu gitu kayak GM. Nah aktif. Ini susah nih. Ini gak bisa lu main line atau flip pop. Modar sih ya. Gak ada rebut area. Lu mau ngerebut apa? Gue gak bangun apa-apa anjir. Sedih. Kan copy chat anti, kan copy anti chat emang supportnya Elony. Udah ada Excel juga sih. Iya. Elony tuh fleksibel ya, bisa bangkrut bisa tetel juga. Jadi cocok-cocok aja pakai pakai pendan ini ya. Oke, kita kesini. Jrot. Ini. Sini. Sa. Anti chat. Mampus. Oh, anti chat guys, akhirnya aktif. Di gameplay ke 11.100.000 ini. 11.100.000 apa nih tuan? Double 2. Nice. Parodis. Enggak jadi nice maksud gue. Bodoh. Upgrade landmark. Mampus. Anti chat guys. Mantap, 80%. Coba chat landmark gue tuh. Ayo panah. Keker. Landmark gue. Kopi. Ngegrot. Sejauh ini ngegrotnya gak pernah lebih dari 60% ya guys ya. Setelah aktif, setelah ngegrot 55 bakalan aktif selanjutnya nih. Lihat nih ya.
Enggading. Tahu aja. Tapi seingat gue dari tadi nggak pernah lebih dari 60 sih. Ini menandakan bahwa pena ini lumayan, lumayan gacor. Nanti bakal ada card yang cocok sama pendan itu. Iya ya. Mungkin ada, bakal ada ke depannya. Defense anti cheat. Akun tuyul 48% kelebihan up plus 2 biji. Akun utama 1500 mangsa. Gue juga rencana pengen ngejar juga di akun yang lainnya ya. Karena ini pendan wajib guys. Menurut gue wajib. Double 2 lagi mungkin. Dos. Anti chat. Oh ya, udah habis ya anti chat. Anti chat. Maksudnya chat ya, udah habis deh. Oke. Kita kesini aja deh. Kesini. Boncos. Anti chatnya boncos, mampus. Oke, seru. Ah, card bulannya itu Alice. Intinya gue kalau pengen kejar aja, kecuali emang skillnya nggak nyambung sama sekali. Lah, dadu jadul. Iya, dadu jadul. Di recycle. Mantap lah game. Bang, yang di shop itu Katie biasa atau yang dark? Katie biasa sih, biasanya si GM tuh jualnya. Yang dark kayaknya nggak pernah deh. Atau pernah, gue nggak tahu. Jarang ngeliat shop-shop gitu. Tentukan urutan. Belum punya semua, bagus ambil exile atau apa man? Bagus ngambil yang baru, win. Yang baru, mainan baru. Nah, ketemu lagi sama yang tipikal kart yang sama kayak tadi ya, si Evo Bolang. Dari segi skill juga sama ya. Cuman dia bawa anti chat. Yang enggak beda jauh sih sama Evo Bolang tadi ya. Evo Bolang kan juga ada anti chat. Apakah bisa menang? Get team up coba man, kurang seru kalau main di world. Oke. Okay. Habis ini ya, habis win 5 lah. Kalau masih ada waktu. Wow, 92 orang yang nonton. Jangan lupa like-nya guys, baru 20 anjir. 30 lah. Ayolah, bantulah, support lah. Padahal ini counternya Artemis. Bisa. Gua kurang 1 A plus, habis 4,5 hoki kagak. Hoki Zensan. Kita ke 10. Oke, dapat double dari. Apa? Nice. Itu ngapain ya? Sepuluh belakang. 10 dong. Circle. Jos. Push. Tapi enggak ada Sobek Angel. Sini. Siapa lagi ya? Waduh. Lompat kan. Waduh, kena anti chat. Kena chat. Boncos banget dari tadi ya. Kopi lagi. Kopi. Mampus. Bentar. Peringatan completion dong. Oh no, peringatan completion guys. Dia bisa menang triple ya.
Oh ya, dia juga kelemahan kopi-kopi itu ini juga nih, kelemahan kopi-kopi ya. Dia nggak bakal muncul guys kalau misalkan areanya ber-S gitu ya. Dia nggak muncul. Oke, magic circle aku. Ini PR sih, ini PR ya guys. Ini gak ada sobek angel, jadi ribet nih. Oke. Kartu kesempatan. Hai, hello Andika, welcome. dua belas mungkin. Oke. Stop. Belakang please. Switch portal aktif. Double 2. Nice. Pindah kemana saja? 2. Drot. Nice. Push kau. Gak aktif, astagfirullah. Ayy anjir. Wah defense. Oke. Hello Revi Flavo Dianata. Selamat datang di Sahabat Kiman. Gunakan kartu bertahan. Terima kasih sudah join membership Revi Flavo Dianata. Mengagumkan. Oke. Kurang lebih sejauh ini bagus ya, gue berhasil ngechat satu landmark dia. Boncos kayaknya. Anjir, wah lu miris semua man yang pendant selain helm. Makanya itu bingung gue. Asik gue. Uset deh, gila magic circle gue. Apa, magic circle gue dipanah. Sadis gak tuh? 12. Come on, paro helmet. Paro helmet. Paro dis bodoh. Independent. Dia mau 9 tapi kagak kena-kena. Nah, kan bahaya, mampus. Itu, ini yang gua chat berubah jadi miliknya sendiri. Mampus sih. Mampus gua. Ah, mantap. Aduh. Please, bodoh dia please. Bagus. Coba dia tadi ke situ. Mampus dia. Mampus gua maksudnya. 12. Nice. Giliran kamu. Aduh, kagak bisa ya. Ini double 2 nih. Ya Allah, anjrit. Astagfirullahalazim. Ah, elah, bego. 10. Boncos lagi. Aduh. Dia ngasal gitu ego. Ngepanahnya tuh bingung gua sama ini orang. Ngepanahnya tuh di magic circle gua. Gak ngerti gua. Nah itu guys ya, ini jadi apa namanya, jadi gambaran ketika apa namanya, panelnya tidak bekerja sebagaimana ya, semaksimal mungkin. Dia jadinya kelemahannya salah satunya terbesarnya boncos. Begitu juga nggak bisa mencegah
anti TTL guys, jadi nggak bisa kurung gitu buat nge-skip roll dadunya. Itu yang jadi masalah dari pen dan kopi-kopi kayak gini. Artemisnya mabok. Makanya udah akurat 100% masih ngasal. Dia kayaknya sengaja deh. Makanya kalau CL Warframe mending jangan. Mabok Artemis ya, kebanyakan makan kecubung. Itu sengaja kayaknya dia ngeledek gua deh. Oke, ini di Eloni ya. Di Eloni gua enggak tahu sih ini bakal cocok di card apa aja selain Eloni. Eloni lumayan cocok ya karena dia juga bisa bangkrut. Tapi buat card lain gua masih bingung. Saho mungkin ya, Saho. Saho oke juga sih dipakein pendan ini. Bentar. Atau Evogon juga bagus. Nenek. Coba Nenek pakai kopi-kopi anti cat man. Pakai card paling gigi lah Bang, Evo Sri Kahandi. Enggak apa-apa sih ya, gua aja yang greget lihat. Ngapain Sri Kandi man, udah ada kopi-kopinya. Gak apa-apa, pengen coba. Oke guys, balik lagi guys. Sorry tadi agak nge-lag ya koneksi gue. Kampret memang. Tadi gue udah coba di Sri Kandi ya. Lumayan bagus sih di Sri Kandi. Cuman kan Sri Kandi udah punya kopi-kopi juga kan ya. Jadi tidak terlalu berguna-berguna banget. Mungkin gue akan coba lagi di Evo Delete. Kopi-kopi tuh tidak terlalu kelihatan ya perannya. Cuman dalam keadaan urgensi bakalan merasakan itu kan kalian, manfaatnya ya. Pengen-pengen kopi-kopi kayak gitu. Wajib ngejar gak bro? Wajib gak wajib. Tapi kalau misalkan mau mikirin meta ke depannya, sangat wajib dikejar. Lagi buat kart-kart baru mungkin. Oke, mungkin ini last, sorry, gak ada sesi mabar ya. Nah, ke-12.
gue liat sih pen dan apa pen dan tuh kart ini masih GG sih si Evolute ini ya. Oke, okay. Jalan sekali lagi, nice. Ninja Sus aktif lagi. Ayo, Dark Bear Destruction. Ah, kenapa Dark Bear Destruction? Hola hola. Parodis dikeluarin lagi, koleksi disannya malah hilang. Gue untung gak punya Parodis yang versi lama ya. Yang punya koleksi di siap-siap aja disnya hilang. Tapi untuk kopi-kopi bombing itu paling bikin jengkel. Itu pendant kesukaan gue. Pendant most of MVP tahun kemarin. Rilisnya juga di akhir tahun ya. Pendant si kopi-kopi cat itu. Oke, okay, pasang gardunya. Kita ke 2 aja. Sah. 3. 4. Oke. Wow, masih GG guys. Masih GG. Masih GG parah nih apa? Masih GG nih. Kartu triple, oh enggak triple, ih masih gigi dah GM ini kartu si GG loh. Ayolah di nerf lagi biar dapat kompensasi. Ih bisa menang dengan mudah gua pakai kartu ini masih ya, serius dah. Ini pendant mix dari kopi-kopi CGD ya. Yaps, benar banget channel bahan. Kopi plus anti chat, yaps. Enggak ada anti TTL-nya. Coba kalau ada anti TTL ya, makin mampus sih ini pendant. 100.000% layak ya, layak dikejar. Oh ya, BTW guys, kalau kalian mau masuk family gua, silakan ya. Masih ada sisa 3 slot yang bisa kalian apa? Yang bisa kalian masuki ya. Bisa kalian masuki tuh apa maksudnya anjir. Tentu masih ada 3 slot ya yang bisa kalian join ya kalau kalian mau masuk. Ya mungkin itu aja guys live streaming gua kali ini, mohon maaf kalau agak nge-lag. Jadi kesimpulannya untuk pendant ini benar-benar GG, menurut gua GG banget, apalagi kalau kalian gak punya pendant kopi-kopi atau sejenisnya. Tapi walaupun udah punya pendant kopi-kopi atau sejenisnya ya, pendant itu worth it untuk dikejar. Karena kenapa? Karena meta sekarang tuh serba chat ya, apa-apa ngechat, apa-apa gusur gitu, apa-apa TTL. Jadi pendant ini untuk mendorong kartu bangkrut buat naik lagi ya, untuk up lagi. Karena kartu bangkrut sangat-sangat cocok buat pakai pendant yang sejenis kopi-kopi kayak gini. Apalagi kopi-kopinya ada anti chat yang bikin mati kartu TTL guys. Cuman kelemahannya dia nggak ada kurung ya, kurung anti TTL. Jadi ketika completionnya itu muncul, peringatan completion itu muncul, lawan masih bisa roll dadu. Nah itu yang jadi bahaya, apalagi kalau pendant ini boncos seperti kasusnya yang pas gue lawan Artemis tadi. Itu bakalan kayak gitu guys, kurang lebih bakalan kalian pusing. Ya pendant apapun kalau boncos pusing sih kalian pasti ya. Jadi itu guys intinya dari pendant Guardian Copy Drone. Wajib banget kalau kalian mikirin meta masa depan, ini pendant sangat-sangat kepake buat kedepannya. Apalagi sudah dilabeli super one tier ya, one tier. Wah, udah pasti GG sih. Walaupun GM sering banget bikin judul-judul event baru dengan sebutan kayak gitu ya. Wah, kart super bangkrut GG ya kan. Waduh, selalu hiperbola ya kan. Padahal dalam realitanya, dalam lapangan apa, dalam kenyataannya, dalam lapangannya ya, itu tidak terlalu GG-GG amat. Ya yes, biasalah ya, nah juga marketing biar tertarik player-player awam. Ya deh guys, mungkin itu aja live streaming gue kali ini. Makasih yang sudah hadir. Terusnya makasih juga tadi buat yang udah join membership, si Revi, Flavio, Dianata ya. Makasih banget
Raffi, Raffi sudah join membership gue. Ya, makasih ya. Bye. Selamat hari raya Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya semua ya. Sehat-sehat selalu. Semoga tahun depan kita ketemu lagi sama Ramadan dan Idul Fitri ya. Amin. Semoga kita sehat selalu dan panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Bye. Stefan Al, sampai jumpa di next konten gue selanjutnya.